Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Kami ucapkan selamat datang di Kota Ponorogo, walaupun lewat daring. Mudah-mudahan nanti di tanggal 6 dan 7 kita bisa bertemu secara langsung di Kota Ponorogo yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada. Berikutnya adalah perkenalan dari tim survei reakreditasi Bismadio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan di Kepala Puskesmas Jambon, Bapak Budi Setiawan. Yang saya hormati tim PPJB, rasanya nggak asing ya, lihat wajahnya Budi ini apa? Kelihatannya apa? Wajah 30 tahun yang lalu ya, sudah. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam. Ya, saya baru ingat saya kalau ternyata Budi ini di Ponorogo. Iya. Yeah. Mari kita dulu ke kesan saja. Iya, saya kira Bu Rini ini kuliahnya 30 tahun saya belum lihat, belum pernah lihat lagi wajahnya Bu Rini. Sekarang ternyata kita bersih benar. Iya. Jadi alhamdulillah saya berkali ini berkesempatan untuk hadir walaupun masih secara daring di Puskesmas Jambon Ponorogo. Ya, kami ini mungkin kesempatan saya yang pertama, walaupun saya sering lewat Madiun Panjitan sudah lewat 4 kali, tapi mudah-mudahan ini kesempatan saya untuk bersama ini dan teman-teman dari Ponorogo. Ya, selamat datang. Ya. Sampang ya, tidak saya sudah 24 tahun di Sampang setelah sebelumnya 4 tahun di Provinsi Sumatera. Anaknya lagi nih, anak saya lanjutnya itu nih maturnuwun nih, ini maturnuwun ini mohon bimbingannya Mas Gilang nih, maturnuwun bapak sekalian. Mungkin itu nih sekilas perkenalan dari saya, mungkin dilanjut nanti kalau ketemu saat ini mungkin bisa lebih banyak lagi sharing terkait akreditasi maupun program-program yang lain. Mungkin menikah perkenalan dari saya, mohon maaf kalau ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, jadi itu perkenalan dari para surveyor ya. Memang harus diberi kesempatan juga Bu Suryana apa mengeluarkan suaranya gitu. Ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di hari Jumat mungkin dalam suasana yang mungkin yang bisa lebih bagus lagi, karena survei akreditasi di 2023 ini memang akan agak berbeda dengan survei sebelumnya. Jadi harusnya surveinya itu lebih menyenangkan, lebih happy. Gak usah tegang-tegang. Untuk saya lihat wajahnya status channel Jambon, jangan dilihat foto saya. Jadi kalau saya tetap nanti ya survei itu nggak boleh terlalu tegang, juga jangan terlalu lembur sampai malam-malam ya. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam suasana yang survei yang lebih menyenangkan, lebih happy. Saya kira itu perkenalan dari Pak Survei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perkenalan dari Bapak Ibu Tim Survei Reakreditasi Bismadio Jambon. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Polis Fauzi. Monggo waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalin wa akhirin wa sallim wa barik wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi Bapak Ibu hadirin, acara pembukaan reakreditasi di Mas Jabar telah usai kita laksanakan bersama. Di penghujung acara, yaitu penutup, marilah pada acara pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang baik kami sengaja mohon diri. Untuk acara selanjutnya, kendali Puskesmas Jabon kami serahkan sepenuhnya kepada tim suferi akreditasi FKTB, kepada Bapak Asrul Sani SKM MKes beserta Ibu Dr. Gigi Zuhriana MKes, kami persilakan.